Pemirsa, Menteri ATR BPN RI Agus Harimurti Yudhoyono memberikan sertifikat secara langsung kepada puluhan warga Desa Kopo, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. AHY berharap sertifikat tanah tersebut bisa digunakan sebaik mungkin karena memiliki nilai ekonomis. Sambil menyusuri gang sempit, Menteri ATR BPN Republik Indonesia Agus Harimurti Yudhoyono secara langsung memberikan 25 sertifikat tanah program PTSL di wilayah Desa Kopo, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Didampingi Kepala BPN Kabupaten Bandung, AHY memberikan satu persatu sertifikat ke rumah warga yang sertifikat tanahnya sudah selesai. Sambil berdialog dengan warga, AHY meminta agar sertifikat tanah dan rumah digunakan sebaik mungkin. Pasalnya, sertifikat tersebut memiliki nilai ekonomi karena bisa dijaminkan ke pihak bank untuk modal usaha. AHY mengungkapkan selama 100 hari pertama kerja, pihaknya dapat menyelesaikan 3,4 juta sertifikat tanah warga melalui program PTSL. Pada tahun 2024, pihaknya menargetkan 120 juta sertifikat selesai dan diberikan kepada warga. Sebetulnya banyak sekali. Sebagai gambaran ya Bapak Ibu, saya baru saja menuntaskan 100 hari kerja. Belum apa-apa, tetapi boleh saya laporkan di sini bahwa dalam 100 hari itu terjadi penambahan sekitar 2,4 juta tanah atau bidang tanah yang sudah didaftarkan dan juga disertifikatkan. Nah, kita ingin terus mengejar sampai dengan akhir tahun ini, mudah-mudahan bisa tercapai target 120 juta bidang tanah se-Indonesia yang kemudian sudah didaftarkan dan juga seiring dengan itu disertifikatkan atau sudah didistribusikan kepada masyarakat luas. Begitu. Selain membagikan langsung sertifikat kepada warga, AHY pun melanjutkan kunjungan kerja mengunjungi Kantor Badan Pertahanan Nasional atau BPN Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Rezitia Prasaja, Bandung TV.